Wah, asik. Tuh guys, warga sampirin. Mantap guys. Mantap ya, enak banget. Nasi liwet, nasi bakar, udang kol asin, terus dessertnya nih es teler. Habisnya manyus pedas segar sama tadi bakwan jagung emang segar dari Pak Adi. Aku masih tahu sama Pak Adi lagi ya, nama Pak Adi Adi Marilis. Tapi dikirim dari nanti belum. Iya lah, belum aku. Kemarin pesanan aku biskuitnya udah 25 potong. Alhamdulillah lagi bagus. Ya, kan nanti enggak rusak pesanan lagi. Kalau orang sabarnya selalu ada. Amin, amin. Ya, biasanya enggak sebanyak ini paling banyak nih, Mbak. Apalagi nanti tuh insya Allah mau lebaran. Amin. Terus makan guys. Sambal terasi yang tepung. Ini Bu. Udah ngguri. Pokoknya semuanya oke. Okay. Recommended banget. Aku doyan. Ada kan susah. Nanti kita lanjut lagi dessertnya di. Bu, aku enggak tahu senang banget. Es teler. Es teler. Waktu aku lebaran ke Ibu Dian dibeli. Kedaut. Nah, guys, sekarang kita langsung cobain apa? Cobain es telernya tuh. Ada alpukat, ada nata de coco, ada nangka. Nah ini yang saya suka nih. Tuh nangkanya guys. Tuh. Segar ya. Meskipun dingin tapi enak nih, segar guys. Langsung aja coba lah ya.
ayam. Enak. Wah, langkahnya berlimpah. Itu nggak terlalu manis guys. Pak. Komenit banget sama raga sambel ini. Jadi kalau pengen kalian liburan di puncak, boleh mampir di Himalaya Hills ya. Raga sambel ada di sini. Terus kalau mau mampir di dekat rumah kalian semua, misalnya ada di Depok, Bintaro, lagi Bekasi, terus aja tadi ya, Ancol. Nah, semuanya tinggal yang mana terdekat aja, gitu. Tinggal pilih, gampang kan? Suasana santai, terus ya kalau harga sih ya relatif lah ya, memang agak medium ke high lah. Ya memang menyesuaikan gitu, maksudnya menyesuaikan dengan suasananya, terus tempatnya juga. Tapi kalau rame-rame sih ya, kalau misalnya mau patungan atau mau dibayarin atau apa ya, pokoknya bebas lah gitu kan, tinggal nanti tinggal diomongin lah gitu loh. Pokoknya ini recommended lah buat kalian semua lah, bebas pokoknya ya. Mau santai, mau arisan, mau acara bunggahan, mau acara apa, family gathering ya, family gathering bisa lah di sini kan, buat makan-makan rame. Terus mau wedding juga tadi kan, mau acara nikahan juga bisa di sini. Pokoknya multifungsi. Oke guys, pokoknya jangan lupa saksiin terus di channel YouTube Stewart, konten-konten yang bermanfaat tentunya ya kan. Terus doain juga nih ya, Yahya, biar channelnya semakin oke, semakin maju, bermanfaat juga buat kalian semua. Jadi kalau misalnya ada masukan ya, boleh tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya, dan jangan lupa tekan loncengnya nih. Loncengnya, jangan lupa ditekan. Biar apa? Biar selalu update video konten dari Yahya Stewart tentunya ya. Oke guys, agak imut dikit nih ya nih. Ya, oke. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya, and bye.